Kita mau bikin Q&A. Kenalin di sini ada siapa? Halo, nama gue Ate. Ini siapa? Halo, nama gue Iman. Aku banget. Gak penting ngomong siapa. Ini namanya Virginia Dewangga. Iya, Virginia Dewangga. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Siapa duluan? Atela. Megantaran P underscore. Bang, kalau misal dikasih milih Telolet atau Sirina ala punya HD, ini jawabannya Om Telolet, Om Telolet, Om. Om Telolet, Om Telolet, Om. Gue punya teman begini ternyata. Dari Jesse Pandarmawan. Bang, ada pengalaman lucu enggak sama polisi? Tahu harus gua ceritain dah. Enggak tahu yang mau ceritain anjing. Enggak tahu. Emang apa? Jadi pas gua bonceng teman gua tiba-tiba turun dan gua ditangkap sama polisi. Jago banget. Iya, dia turun dari motor terus kabur gitu. Iya, tolong teman-teman gua. Tolong. Bukan dia. Dia lagi takut. Itu sama polisi. Ternyata ini orangnya. Fernando M7. Bang, dunia motocross itu bermanfaat gak sih? Khususnya buat di Indonesia. Agak lah! Pertanyaannya, emang kata motocross itu guru? Motivator! 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 That's the point. Motovlogger itu sebenarnya bukan guru, apalagi safety teacher. Jadi kalau misalnya motovlogger ada salah apa-apa, sebenarnya gak usah dijudge atau apa. Karena motovlogger juga Indonesia. Jelas nggak apa-apa, cuma karena ya nggak penting juga sih. Manusia juga gitu loh, lumayan dari biasa juga. Kayak yang jelas real. Dari The Jakarta Roads, bang, menurut abang soal warna merah. Ada itu joke internal. Menurut gua, kalau soal warna merah, seksi. Dari Salim Gunawan 100. Bang Bedul, kapan ke Mall Taman Palem Cengkareng? Gua mau ngapain ke sono? Gua mau ngapain? Lanjut dari Gaby underscore MVG. Gaby Motovlog. Bang, hobinya ngedance juga ya? Ya, dulunya iya, sekarang juga masih, cuman gak terlalu aktif kayak dulu. Banyak yang minta, bang coba dong ngedance, bang coba dong ngedance. Iya, ngedance motor sama ngevlog. Halo. Mungkin gua di atas motor. Arya Nopal underscore 91. Bang, channel YouTube udah berapa tahun? Channel gua. Channel gua udah 3 tahun. Nama channel apa? Virginia Dewangga. Virginia Dewangga. Udah 3 tahun. Sampai rapernya berapa? 700. Ya, namanya gua enggak aktif. Dari Gita underscore Fresiana. Bang, suka drama Korea? Gila. Nih, dia sering nonton kan? Sering nonton. Gua sering banget nonton. Limit One. Yang lagunya The Power Suci Wee. Taiwan jadi gua. Tolong. Emsen sama Taiwan. Dari Randers Christian. Siapaan nih ya? Siapaan ya? Orangnya di depan tuh. Bang, yang mau jaket Arsenal, kayaknya dulu punya channel beatbox. Itu udah nggak laku apa gimana, bang? Gua hype. Kelar bang. Gua benci sama hidup gua. Ini dari siapa nih? Gua nggak kenal nih kayaknya nih. Dari Himawan Dwi Prasetyo. Ini orangnya jadi depan. Bang, yang paling bawah kayak tukang takoyaki. Tukang jadi event-event ya? Salah. Ada juga tukang takoyaki yang mirip dia. Ada dari Aliendra 09. Teman-temannya Bang Bedul, gimana rasanya punya teman motovlogger terkenal kayak Bang Bedul? Kamu terkenal ya? Enggak, siapa bilang gua terkenal? Dia siapa? Dia enggak kenal Iron berarti kalau dibilang Bedul terkenal. Siapa? Oh iya. Limit one. Dari M Raf S underscore. Bang Bedul pernah pacaran enggak? Ini gua masih pacaran sama dia. Kaisan underscore 284.
telat. Bang, kalau kerja rame enggak? Pasar kali kantor ya. Jadi ntar kalau kerja sambil mosing ya. Anjing, ampun bang, ampun bang. Bang, sekarang baik-baik bang. Dari Motorius _ YT. Oh, Motorius. Bang Bedul beli otak di mana ya? Di tukang nasi Padang. Di tukang nasi Padang. Paketan 3000. Emang ada? Ada. Otak. Bang, bang, otak sih. Ada otak, ada paru. Ada paru. Pas pembagian otak lu enggak datang sih. Iya. Ada pertanyaan dari diri gua sendiri. Dia sendiri. Bang. Tahu. Itu ada dari Prayogana _ tuh. Bang, rumahnya di mana? Ditinggal. Oh my nigga should be thinking we saw. Nih ada nih dari Yoga Punantia. Bang Bedul pilih kehilangan si Uti atau kehilangan teman-teman? Ya kehilangan teman-teman lah. Teman-temannya miskin. Ngapain lu guna juga? Jujur banget tuh. Dari Move RL, opini bang tentang bocah naik motor bonceng 3 nggak pakai helm. Gue no comment sih, gue sedih aja ngeliatnya. Lu tadi ngomong no comment, tapi sedih aja, lu gimana sih? Gak konsisten ya? Gak konsisten lu. Lu prihatin dengan kejadian itu. Apa sih? Ya setelah lu lah. Kalau gue sih geli ya, soalnya bukan lu yang suka bonceng 3? Enggak lah. Biar belakang kena. Bonceng berdua aja geli-geli. Kayak ada merasa ulet, cacing besar Alaska. Ini bertiga gila ini. Wah yang di tengah lo udah gila. Ini dari Aslangidos. Bang, kenapa teman-temannya rambutnya gondrong? Dulu kita ada niat buat botak apa buat botakin rambut. Cuma nanti kita dipanggil para tuyul. Kalau gua kenapa gondrong? Soalnya kalau botak nanti kayak orang kena penyakit kanker otak gitu. Gua udah kurus, putih, pucet, jalan. Botak lagi. Botak lagi. Kenapa rambut gua gondrong? Karena gua enggak suka rambut pendek gitu aja. Tapi itu gondrong itu enggak gondrong-gondrongnya anjing. Kalau misalnya gue botak, ntar takutnya susah ngebedain antara helm sama parah. Gak lucu ya? Bang, tau Yahya MHNDR. Bang, kenapa kita ada di dunia? Ini pertanyaan yang bakal gue jawab serius banget kita. Gue kan menganut paham paham chaos ya. Apapun yang gue lakuin di dunia ini kan gak akan merubah alam semesta, gak akan merubah multiverse, universe, semuanya gak akan berubah. Jadi gak ada gunanya juga sih manusia di dunia. Boom! Gak ngerti gue. Pokoknya boom. Dari YTP _ 27. Bang, pernah jajan apa aja di warung Haji Muhyiddin? Haji Muhyiddin siapa anjir? Siapa? Haji Muhyiddin siapa? Gak tau, gue kenalnya cuma satu sih. Cewek yang mau tetep pernah pengen gue tembak, Haji Jen. Oh. Sampai enak. Terus dia dimana sekarang? Hah? Ya, nolak gue. Next. Aku sedih. Dari Chris _ Marta. Kalau beramean nonton di laptop atau PC, terus nontonnya apaan? Kita biasanya kalau rame ke ruang meeting terus nyalain proyektor, kita streaming. Ya. Obat. Jadi kita saling mengkoc satu sama lain. Ya. Ya, gimana? Kira udah enak. Nih ada lagi nih dari Satria Tama 07. Bang, kok bisa aku jomblo mulu ya bang? Lo nanya salah banget gila. Kita aja jomblo, nanya orang jomblo. Wes, yang jomblo sih mereka doang kalau gua. Udah punya cewek. Punya dong, tadi katanya. Ah itu masa lalu. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Jeng, jual masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan jual masa lalu. Fire. Ya, jadi sekarang udah selesai Q&A-nya. Sorry banget buat yang gak kejawab pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya emang benar nih. Makanya kalau misalnya kapan-kapan kalau ada Q&A lagi, pertanyaannya yang
Dan ini nyopotinnya gimana ya? Apa? Nyopotin. Oh shit. Hey guys, buat kalian yang mau tahu, nempelinnya di kaca. Nempelnya di kaca pakai double tip. Boom. Woi, ini matiin dulu, cuy.